Kenapa? Kenapa? Iya, Ma. Mama minta tolong. Kamu bantuin Mama buatin adonan ya? Iya, Ma. Teman-teman, tadi kalian lihat muka mereka berdua gak? Iya, dong. Anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Kamu yakin? Tenang aja, bro. Bayang perasaan mereka gimana? Aku kasihanin mereka tau gak? Iya, kasihan. Lihat mereka pasti aku, gak ada yang nolongin. Udah miskin, lagu lagi. Sekolah aja pakai sepeda. Sepeda butuh lagi. Wils. Wils bangun, Dek. Wils, bangun deh, hampir jam 6. Ya kak. Kak, ya sayang, mama mana? Mama lagi di dapur. Sekarang jam berapa kak? Hampir jam 6 deh. Oh ya kak, kalau gitu belum mandi dulu ya kak. Iya deh, kakak juga sekalian mau ke dapur. Wils, kamu langsung mandi, Gi? Ya, Ma. Nafa? Ya, Ma. Kamu beresin kamar kamu, ya? Ya, Ma. Nanti selesai Wils mandi, kamu langsung mandi, ya? Siap, Ma. Biar nggak terlambat kamunya. Ya, Ma. Thank you.
rasa susing bisa berhadapi cara macam begini. Wills, ya, jangan lama-lama ya mandinya, nanti terlambat kamu. Nafa, dia ya, sudah selesai mandi tuh. Kamu buruan gih mandinya. Iya, Ma. Nafa? Ya, Ma. Cepat, Nak, nanti kamu terlambat. Ya, Ma. Pagi. Biar Mama aja yang buka pintunya. Biar Nafa aja, Ma. Gak usah, kan kamu lagi sarapan. Pagi. Pagi, Tante. Pagi, Nak Elas. Ayo silakan masuk. Di luar saja, Tante. Tapi kan si Nafanya masih sarapan. Biar ikut sarapan sama-sama, Gi. Senang tadi Ella sudah sarapan di rumah. Ya udah, kalau gitu tunggunya di dalam aja ya. Kan gak enak tunggunya di luar. Oh, iya, Tante. Yuk. Duduk dulu ya, Nak Elas. Oh, iya, Tante. Wills jalan ya, Ma? Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Kalian sekolah jangan nakal ya. Iya, Ma. Tanda ketemu pamit deh. Iya, Nak Elas. Thank you.
kamu kelihatan sedih sih. Iya, Dad. Aku dari tadi tanya ke Wills, tapi dia nggak mau jawab. Wills, kalau ada masalah, kamu bisa ceritain ke kami. Makasih, teman-teman. Tapi aku nggak kenapa-kenapa kok. Syukurlah kalau kamu nggak kenapa-napa. Put, kita balik ke tempat tidur kita yuk. Teman-teman, tadi kalian lihat muka mereka berdua gak? Lihat dong. Gak kebayang perasaan mereka kayak gimana. Aku kasihan lihat mereka tau gak? Kasihan lihat mereka pas jatuh, gak ada yang nolongin. Udah miskin, belagu lagi. Ke sekolah aja naik sepeda. Sepeda buntu lagi. Teman-teman, masuk yuk. Iya kan, bentar lagi gurunya datang. Iya juga sih. Masuk yuk. Yuk. Dasar orang gila, senyum-senyum sendiri. Mungkin mereka berdua udah gila beneran. Umir, kok mereka udah kamu kayak gitu sih? Udah biarin aja, kita gak usah ada di mereka. Iya, Kiyo. Ketua kelas, apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baiklah. Anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Semuanya angkat buku. Angkat buku, ayo. Buat bangun nanti dimarahin guru. Leo, jangan ganggu aku. Kamu kembali dulu di kelas. Bodoh amat. Dia gak bakalan bangun. Sepertinya dia tidur lelap. Semalam dia kenapa sampai tidur seperti itu? Mana aku tahu. Gawat, kalau guru datang aku harus cari Akang. Ya, kasihan. Bentar ya, aku ke tempatnya dia dulu. Kel, kamu pantau gurunya ya. Beres. Kamu kenapa? Kamu dari tadi tidur mulu. Iya nih, Noel. Aku mau balik, awas kalau kamu tidur lagi. Aku ngantuk soalnya semalam aku gak bisa tidur. Tidur sih tidur, tapi jangan di kelas lah. Tahu nih, si Kribo. Hendrik. Ya, Bu. Kaki kamu kenapa? Kenapa kok? Terus kenapa sepatu kamu di tangan kamu? Anu, Bu. Tadi aku melempar sepatu Hendrik ke sana, Bu. Kalian berdua maju ke depan. Hence bisa nyanyi enggak? Bisa, Bu. Kalau gitu Hence nyanyikan lagu Indonesia Raya dan kamu Ekel menghafal Pancasila. Oke, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, sudah. Giliran Ekel. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Oke, selesai. Lain kali kalian gak boleh kayak gitu. Ya, Bu. Kembali ke tempat duduk kalian. Thank you.
tadi kamu sibuk nulis apa sih? Sorry please, nulis apa sih dari tadi? Ada deh. Ya udah, kalau kamu gak mau, aku gak maksa kok. Ini ada yang ngambek. Kalian berdua dari tadi ngapain? Ketawa-ketawa. Emangnya di sini ada yang lucu? Setahu kau, di sini ada yang lupa. Ditanyain malah nggak dijawab. Jawab dong, jangan diam aja. Paus. Anak-anak, pada ngapain sih? Biasa tuh, cewek-cewek rempoh bagi-bagi lagi dari set. Kayaknya seru deh. Kita samperin mereka. Boleh juga tuh. Mon, kamu kasih aja dia aku sama Alin sana. Iya bos, hanya saja aku khawatir. Khawatir kenapa, Mon? Nanti bos digebukin sama-sama cewek itu. Emangnya bos berani? Ya berani lah. Emangnya dia pikir dia aja yang bisa. Jadi kalau mau, jangan kumpul-kumpul di bos. Ayo. Kalian udah kayak di pasar merdeka. Kalian semua itu kayak mama yang lagi stres. Pagi-pagi udah bisik. Teman-teman, daripada kalian ribut yang nggak jelas, mendingan kalian bantu mudian dulu satu. Ini urusan perempuan, urusan lo. Kamu belum makan ini? Tahu deh, ngomongnya khususnya cewek. Daripada kalian berduaan ya, sampai capek ngurusin urusan cewek. Lebih baik kalian berdua ganti celana deh. Jadi rok gitu. Biar sama kan? Masalahnya kalian risik. Ya suka-suka kami dong, mulut-mulut kita. Apalagi yang ini? Udah culun, sok jagoan lagi. Culun banget. Ingetan kamu lah. Kau tuh anak-anak bersih. Aku jadi gabut tadi kelas bener banget. Aku jadi gak bisa belajar di kelas. Mau marah salah, gak marah salah. Tahu nih, banyak jagoan yang puas. Apalagi si Tini tuh, Blanka. Jujur aja ya, aku paling gak suka sama manusia yang itu tuh. Sob jagoan puas banget. Ini siapa deh? Siapa lagi kalau bukan si Franska? Kalau kita sama ya, aku juga paling gak suka sama dia. Kalau aku gak pikir dia sekarang lagi di kelas, aku bukin sesuatu. Aku setuju, Dit. Gimana kalau kita hajar mereka? Yuk! Eits! Tapi jangan sekarang. Iya, jangan sekarang ya, Dit. Aku takut, diskusi sama dosen. Dasar penakut. Bukan penakut, Sharon. Tapi aku gak mau dapat surat panggilan orang tua. Iya kak, aku juga. Apalagi kalian kan udah tahu nyokap aku kayak gimana. Iya, aku gak bakalan kebukin mereka. Thank you.
kamu maju ke depan. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Senin, Bu. Hari apa? Senin, Ibu. Baru hari Senin aja, baju sama kaos kaki kamu sudah kusut begini. Kamu nyucinya pakai sabun apa sampai nggak bersih kayak gini? Sabun Bukrin, Bu, sejenis sabun dangdut. Besok baju sama kaos kaki kamu nggak seperti ini lagi ya? Iya, Bu. Kembali ke tempat itu. Baik, Bu. Ferry dan Furukawa dalam Abimanyu dan Manrihu 1996 mendefinisikan modeling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dari seorang individu atau kelompok sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasikan model yang ditampilkan. Beta rasa susing bisa perhadapi cara macam begini. Deng barat hati beta coba seyang bikin beta sumati rasa.